Salam. Kakinya satu. Salam. Kakinya diangkat satu. Salam. Salam. Kakinya satu diangkat. Salam. Salam. Kalau salam bukan digigit. Salam. Kakinya satu. Salam. Angkat. Angkat satu. Nah, kalau namanya salam kayak begitu. Turun. Angkat lagi. Turun. Turun. Angkat. Angkat kakinya. Salam. Nah, turun kakinya. Lepas kakinya. Angkat kakinya. Salam. Nah, naik. Nah, kayak gitu. Ini baru namanya si jambul pintar. Oke lah ya. Halo sobatku, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya sobatku. Nah, saya akan jelaskan tentang video saya ini. Ini adalah video sebelumnya, sebelum yang sudah saya upload sebelumnya, sebelum saya mengajari untuk bersalaman. Dan ini adalah trik pertama kali yang saya lakukan. Saya memberikan makan, yaitu dengan cara seperti ini, yaitu menggunakan wadah dan tangan saya saya masukkan ke dalam kandangnya. Tujuannya adalah agar si lobet tidak takut, atau si lobet lebih terbiasa dengan sentuhan tangan kita. Sementara inilah saya melakukan tidak begitu sulit sobatku, hanya butuh proses. Karena setiap keberhasilan itu pasti butuh proses. Nah, makanya saya melakukan ini setiap hari sobatku. Minimal 3 menit atau 2 menit itu sudah cukup. Intinya adalah biar si lobet terbiasa. Nah, makanya saya sering melakukannya. Dan satu lagi catatannya adalah jangan membuat si lobet stres. Apabila cara ini dia kelihatan bosan, kita ganti dengan trik lain, yaitu hand tricks. Memberikan makan dari tangan kita. Nah, itu adalah cara mudah biar si lobet terbiasa. Buat teman-teman para pecinta burung lobet dewasa, jika ingin menjinakannya, boleh memakai trik ini. Namun sebelumnya masih banyak trik yang lain, yaitu memandikannya setiap pagi dan menjemurnya. Kemudian beri makan yang teratur. Setelah itu kita melakukan trik-trik pendekatan dengan si burung. Nah, teman-teman boleh praktekkan di rumah ya sobatku ya. Namun tetap dukung channel saya, Kicau Ajet Official. Jangan lupa like dan subscribe ya sobatku, karena subscribe itu gratis loh sobatku. Dan satu lagi, tekan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan atau biar ternotifikasi dengan video-video terbaru saya. Terima kasih ya sobatku sudah menonton video saya bersama si jambul yang pintar, yaitu belajar bersalaman. Nah, buat teman-teman, selamat mencoba ya. Mudah-mudahan berhasil. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar teraktifikasi dengan video terbaru saya. Thank you so much. See you later again. Goodbye.